kesan pertama datang ke KPU Sukabumi ini adalah sangat menarik sekali. Artinya kedatangan saya dan rombongan dari KPU Kota Solo pertama masuk di ruangan khusus RPP tadi, saya merasa ada sesuatu yang lebih menarik dari RPP ini. Untuk disinilah daya tarik sebenarnya yang menjadikan kita memudahkan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya tampilan kita tentu harus bagus, harus menarik dulu, baru kita bisa menyampaikan informasi dan juga menyampaikan ajakan kepada masyarakat. Dan kami terus terang secara kelembagaan sangat terima kasih atas informasi dan juga banyak pengalaman-pengalaman berharga dari KPU Kota Sukabumi dalam rangka mensukseskan setiap pemilu dan juga setiap pemilihan kepala daerah. Tentu ini menjadikan pelajaran juga bagi kami. Nanti kami akan melaksanakan juga pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan kedepannya semoga KPU Kota Sukabumi tentunya dapat menjadi pilar demokrasi di Indonesia dalam rangka kita mewujudkan terciptanya demokrasi yang berkeadilan, dan sebagaimana slogan KPU adalah pemilih berdaulat negara kuat. Nah, di KPU Kota Sukabumi salah satu pilar itu, dan dengan adanya RPP juga menjadikan daya tarik tersendiri. Apalagi KPU Kota Sukabumi ada mobil operasional dalam rangka menjemput suara masyarakat, menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan namanya MOCI, Mobil Cerdas Demokrasi, satu-satunya di KPU Sukabumi. Ini merupakan contohan juga bagi KPU-KPU di daerah ataupun di seluruh Indonesia nantinya. Kami secara pribadi sudah berniat juga untuk membuat MOCI ini. Mungkin nanti kami berilah istilah kearifan lokal kami, kalau apalah namanya yang pas. Dan ini sesuai dengan kearifan lokal di daerah Kota Solo. Sekali lagi, tentu ini kesan yang sangat berharga bagi kami. Dan sekali lagi terima kasih atas sambutan dan juga atas pengalaman yang didapat oleh KPU Kota Solo.